Dangai kukus yang makin tenggelam di zaman masih mempunyai peminat tersendiri. Menurut Siti Balkis Ahmad, biarpun kurang dikenali, namun kuih tradisional itu tetap mempunyai permintaan setiap kali bulan Ramadan. Rasa kelapa yang enak dicampur gula merah sebagai inti membuatkan ia menjadi pilihan pelbagai golongan. Selain memperbagaikan menu berbuka, ia juga mampu memperkenalkan kuih berkenaan kepada generasi muda. Bahan dia lah, nyok lah yang penting. Bahan utama adalah nyok. Nyok tu ha, memang kena yang macam tu. Kalau dah tak ada kan, ni tak ada ni. Kau terpaksa ambil juga lah yang beli nyok mesin kat kedai ya. Kalau dan pergi pasar tani kan, kita boleh pilih kat pasar tani tu. Kadang-kadang ada lah yang nyok kulit kalau hijau tu, sabuk dia masih warna putih tu kan, belilah. Kalau tidak, tak ada lah tu.